Panti Asuhan Cacat Ganda, Bakti Asih Semarang, Jawa Tengah, kini merawat dan mengasuh 31 orang yang umumnya memiliki lebih dari satu kecacatan. Mereka dirawat dengan penuh kasih, termasuk memenuhi kebutuhan harian dan layanan kesehatan dengan segala keterbatasan. Meringankan beban pengelola panti, MNC Peduli melihat langsung kondisi penghuni panti, sekaligus memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya. Kita mengunjungi Panti Asuhan Cacat Ganda di Kota Semarang ini di bawah pimpinan Suster Magda. Di sini MNC Peduli memberikan bantuan berupa makanan, susu, kue-kue, dan juga ada sedikit obat. Terima kasih untuk kehadiran dari MNC Peduli bahwa kami diberi perhatian untuk ya donasi yang telah diberikan ini. MNC Peduli akan terus memberi perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk yang saat ini harus berada di panti asuhan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcahyanto, iNews melaporkan.